Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Hadirin dan hadirat, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kita kembali bisa duduk di Masjid Jabal Uhud. Dan pembahasan pada malam hari ini masih membahas tentang mengenal madzhabul arba. Imam-imam madhab yang empat. Dan kita sudah membahas tentang imam madhab yang paling muda, Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Dan malam ini kita akan membahas al-imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Siapa Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala? Kemudian nasabnya, bagaimana kegigihan talabul ilminya, bagaimana pujian para ulama kepada Imam Syafi'i, bagaimana Imam Syafi'i kemudian menjadi ulama dunia dan karya-karya besarnya. Maka satu jam ke depan kita akan membahas tentang siapa al-imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Syafi'i namanya Muhammad ibn Idris ibn al-Abbasi ibn Uthman ibn Syafi' ibn Sa'ib ibn Ubaid ibn Yazid ibn Hashim ibn Al-Muttalib ibn Abdul Manaf. Saya ulangi, Muhammad ibn Idris ibn Abbas ibn Uthman ibn Syafi' ibn Sa'ib ibn Ubaid ibn Abd Yazid ibn Hashim ibn Al-Muttalib ibn Abdul Manaf. Artinya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala nasabnya berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Abdul Manaf. Dia nama singkatnya Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Di antara kaki buyut Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang menjadi dua sahabat Rasul. Pertama Sa'ib, kemudian putranya Asy-Syafi'i. Sa'ib ini adalah pemegang bendera dalam perang Badar, tetapi dia di pihak musuh, bukan di pihak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menangkan perang Badar, maka Sa'ib ini, kakek buyutnya Imam Syafi'i, tertawan. Kemudian di antara konsekuensi tawanan itu, kalau ingin bebas dia harus membebaskan dirinya dengan membayar uang jaminan. Kalau tidak memiliki uang jaminan, maka kalau yang bisa membaca dan menulis, maka dia harus mengajarkan anak-anak kaum muslimin. Dan ini bentuk kecerdasan Rasul. Makanya di antara hikmah Rasul memerintahkan bagi yang tidak bisa menebus, maka dia harus mengajari baca dan tulis, salah satu
penulis wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Zaid ibn Thabit. Dialah yang kemudian mendapatkan hikmah dari pelajaran para tawanan yang mengajarkan baca tulis kepada beliau, akhirnya menjadi seorang penulis wahyu. Lah, karena Saib ini memiliki harta, maka dia menebus dirinya sendiri. Kemudian dia pun bebas dan belakangan dia masuk Islam dan menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah, Saib ini punya putra namanya Syafi'. Makanya kemudian dikenal dengan Asy-Syafi'i. Karena ayahandanya sudah masuk Islam, Saib ini, maka putranya Syafi' juga ikut masuk Islam di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah silsilah Quraisy. Karena Imam Syafi'i itu keturunan dari Ahlul Bait. Keturunan dari Al-Muttalib. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Hashim. Hashim dengan Muttalib ini keduanya putra Abdul Manaf. Artinya bahwa Imam Syafi'i rahimahullahu taala ada hubungan kerabat dengan ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, santri ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah azza wajalla. Imam Syafi'i ini satu di antara imam empat madhab yang sangat populer. Imam madhab itu yang paling tua Imam Abi Hanifah. Kemudian Imam Malik. Kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad. Inilah yang disebut dengan madhahibul arba. Menurut ahli sunnah wal jamaah tentunya. Dan dia adalah pencetus madhab Syafi'i. Pencetus madhab Syafi'iyah yang banyak tersebar di berbagai macam negara, termasuk negara kita Indonesia ini, mayoritas bermadhab Syafi'i. Dan dia adalah orang yang pertama kali mengasas ilmu usul fikih. Dikarangnya satu kitab namanya Ar-Risalah. Sampai-sampai ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, Imam Ahmad pernah mengatakan, lam nakun na'riful khusus wal umuma hatta warada Syafi'i. Kata Imam Ahmad, dulu kami tidak bisa mengenal mana yang khusus, mana yang umum. Ada ayat umum dikhususkan dengan hadis Rasul, atau ayat mengkhususkan yang umum. Dulu kami tidak bisa mengenal itu, istinbat-istinbat seperti itu. Sampai datang Imam Syafi'i kemudian mengarang kitab Ar-Risalah. Sehingga para ulama menobatkan bahwa orang yang pertama kali mengarang ilmu usul fikih adalah Imam Syafi'i. Walaupun ada pendapat yang lain bahwa yang pertama kali meletakkan ilmu usul fikih adalah Abu Yusuf dan Muhammad Asy-Syaibani, dua-duanya murid Abi Hanifah. Ada yang mengatakan seperti itu, ada yang mengatakan Abu Yusuf dan Muhammad Asy-Syaibani. Tapi pendapat yang masyhur bahwa yang pertama kali meletakkan ilmu usul fikih adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memiliki keahlian bahasa yang fasih, bahasa Arab yang fushah, seorang penyair pujangga hebat. Bukan itu saja, dan dia suka memanah. Imam Syafi'i itu suka memanah. Olahraganya memanah. Banyak permainan anak-anak di zaman itu, tapi Imam Syafi'i tidak mau. Dia suka memanah dan panahannya tidak pernah meleset. Dan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala adalah imam dalam iman dan taqwa, wara dan ibadah. Nanti saya akan jelaskan bagaimana waranya, zuhudnya, taatnya kepada Allah, khusyuknya dan begitu seterusnya. Bahkan Imam Syafi'i membagi malam itu menjadi tiga bagian. Di awal malam
Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala gunakan untuk menulis. Di pertengahan malam, maka Imam Syafi'i melaksanakan salat. Dan di akhir malam Imam Syafi'i tidur. Dan begitulah keseharian Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan Imam Syafi'i ini banyak didoakan kebaikan para ulama. Sampai-sampai Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala selalu mendoakan Imam Syafi'i dalam solatnya selama 40 tahun. Didoakan. Didoakan kebaikan, bayangkan. Tidak ada hubungan Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i kecuali hanya hubungan ilmu. Di mana Imam Ahmad banyak belajar kepada Imam Syafi'i. Dan itulah ikhwan, adab, akhlak talabul ilmi, haruslah mendoakan kebaikan siapapun yang berjasa kepada anda. Terutama guru-guru anda, ustaz-ustaz anda. Doakan kebaikan. Makanya kalau kita sering membaca kitab para ulama berikan contoh kepada kita apabila menukilkan perkataan para ulama, jangan tinggalkan kata-kata rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Contohnya, qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, qala Abi Dawud rahimahullahu ta'ala, qala al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala, qala Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala. Kalau mereka sudah wafat. Tapi kalau mereka masih hidup, maka kita katakan hafidhahullahu ta'ala. Begitu. Semoga Allah menjaganya. Adab seorang talabul ilmi mendoakan siapapun yang berjasa kepada anda. Lihat Imam Ahmad. Karena Imam Syafi'i banyak berjasa menorehkan ilmu kepada Imam Ahmad. Sampai-sampai Imam Ahmad selama 40 tahun mendoakan kebaikan dalam sujudnya pada setiap solatnya. Bahkan Imam Ahmad Ibn Hanbal ketika memberikan catatan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yab'atsu li hadhihi al-ummati ala ra'si kulli mi'atin man yujaddidu laha dinah. Sesungguhnya Allah akan membangkitkan pada umat Rasul setiap 100 tahun pertama akan dimunculkan seorang pembaharu. Kata Imam Ahmad, demi Allah hadis ini cocok dengan Imam Syafi'i. Di mana 100 tahun pertama Allah bangkitkan Umar bin Abdul Aziz sebagai pembaharu, dan 100 tahun kedua Allah bangkitkan Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Mujaddidil ummah, pembaharu umat ini Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Bahkan Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala pernah ditanya oleh anak-anaknya, ya Abi, kenapa engkau banyak sekali memuji Imam Syafi'i? Maka Imam Ahmad mengatakan, ya Bunai, kana Syafi'i kasyamsi lid-dunya wa kal-afiyati lin-nas. Imam Syafi'i itu seperti matahari yang dunia berhajat kepadanya dan seperti kesehatan bagi manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, baik Imam Syafi'i berkunyah Abu Abdillah. Kunyahnya Abu Abdillah, namanya Muhammad ibn Idris. Lahir pada tahun 150 Hijriah bertepatan dengan wafatnya Abu Hanifah. Abu Hanifah wafat tahun 150 Hijriah. Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah. Jadi hari wafatnya Abi Hanifah lahirlah Imam Syafi'i. Seolah-olah ingin menggantikan dengan wafatnya Abu Hanifah akan muncul generasi yang meneruskan perjuangan dakwah Abi Hanifah. Dan beliau wafat di Mesir pada tahun 204 Hijriah. Artinya Imam Syafi'i itu lahir di kurun mufadzalah, di generasi terbaik umat ini, yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairan nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum,
sebaik-baik umat ini adalah generasi aku dan sahabatku, kata Rasul. Kemudian setelahnya tabi'in, dan Imam Syafi'i adalah generasi tabi'in. Kemudian setelahnya tabi'ut tabi'in, karena lahir pada tahun 150, masuk pada generasi kedua. Ma'asyiral muslimin, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, orang tua Imam Syafi'i itu, ibunya orang Quraisy, bapaknya juga keturunan Quraisy. Harusnya Imam Syafi'i lahir di Mekah, tapi Imam Syafi'i tidak lahir di Mekah. Imam Syafi'i itu ada yang mengatakan lahir di Gaza, Palestina. Kita kenal jalur Gaza, disitulah Imam Syafi'i lahir. Ada yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i itu lahir di Asqalan. Makanya ada ulama namanya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, di Asqalan, masih di Palestina. Dan ada yang mengatakan, tetapi pendapat ini jauh, Imam Syafi'i lahir di Yaman. Dan pendapat yang akrab, yang kuat, wallahu alam, bahwa Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina. Kok bisa lahirnya di Gaza padahal ibu bapanya orang Mekah? Ketika ibu bapanya belum memiliki anak namanya Imam Syafi'i ini, ketika itu ekonomi Palestina jauh lebih baik dibandingkan ekonomi Arab. Kalau sekarang terbalik, karena memang Palestina tiap hari digempur oleh Yahudi Israel. Tapi dulu Palestina itu negara yang maju secara ekonomi, sehingga banyak orang-orang Mekah yang hijrah untuk mencari maisha di negeri yang sangat dimuliakan, Palestina. Berangkatlah ibu bapa Imam Syafi'i dari Mekah ke Palestina untuk mengais rezeki di sana. Sesampainya di Palestina, kemudian Allah takdirkan ibunya hamil. Maka setelah 9 bulan lahirlah Imam Syafi'i. Kalau Abu Hanifah, lama tuh di perut ibunya enggak lahir-lahir. 2 tahun baru lahir, udah tumbuh gigi. Kalau Imam Syafi'i normal 9 bulan lahir. Antum berapa? 7 tahun, oh, udah berkumis tuh keluar. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika Imam Syafi'i lahir, Allah takdirkan ayahnya meninggal. Subhanallah. Baru lahir, ayahnya meninggal. Maka Imam Syafi'i pun terlahir yatim, tidak bisa melihat wajah ayahnya karena belum bisa melihat. Dan sering saya katakan bahwa imam-imam dunia itu terlahir yatim. Imam Ahmad kemarin sudah saya jelaskan terlahir yatim, termasuk Imam Syafi'i terlahir yatim. Tapi keyatimannya tidak menghalangi untuk menguasai dunia. Itulah Imam Syafi'i. Ditambah bukan hanya sekedar yatim, tetapi keluarga Imam Syafi'i itu fuqara, dari kalangan orang-orang fakir. Makanya mengais rezeki itu sampai jauh dari Mekah ke Palestina. Tapi Imam Syafi'i memiliki ibunda yang sangat cerdas. Cerdasnya luar biasa. Makanya akhwat di belakang, jadilah seperti ibunya Imam Syafi'i. Suatu ketika ibunya ini dijadikan saksi dalam sebuah kasus di persidangan. Didatangkan 3 orang, 1 laki-laki, 2 perempuan dalam persidangan itu. Maka saksi pertama laki-laki maju. Kemudian setelah dijadikan saksi selesai, keluar. Kemudian datang saksi wanita yang satunya. Kemudian setelah jadikan saksi, keluar. Kemudian setelah itu ibunya Imam Syafi'i menjadi saksi. Ketika itu 2 wanita ini tidak boleh dipertemukan dalam 1 ruangan. Saksi tidak boleh berjumpa dalam 1 ruangan. Harus sendiri-sendiri, nanti ngasih keterangannya beda-beda. Kata ibunya Imam Syafi'i, ya Hakim,
Tidak demikian. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, antadilla ihdahuma wa tudzakkira ihdahumal ukhra. Mana ayatnya? Dalam surah Al-Baqarah ya. Dalam suratul Dain ya. Antadilla ihdahuma. Hah? Betul kan? Wa tudzakkira ihdahumal ukhra. Ya kan? Hendaklah saksi itu dengan saksi yang lainnya saling mengingatkan bagaimana kami dipisahkan. Sementara Allah suruh mengingatkan satu saksi dengan saksi yang lainnya. Loh, kenapa sih dipisahkan wahai hakim? Katanya ibunya Imam Syafi'i. Terdiamlah hakim ketika dibacakan surah Al-Baqarah itu. Kata hakim, sadaqti, engkau benar. Lihat istimbatnya, kekuatan hukumnya ini ibunya. Cerdas, wajar punya anak cerdas. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah kemudian karena ibunya ini tahu enggak mungkin pulang ke Mekah bawa bayi, tentu akan mencelakakan kesehatan anaknya karena masih bayi ketika itu. Maka ditunggulah sampai usia 2 tahun dan ibunya Imam Syafi'i terus mencari nafkah untuk membesarkan putranya ini. Setelah usia 2 tahun barulah ibundanya Imam Syafi'i membawa Imam Syafi'i pulang kembali, kemudian menetap di Mekah. Disinilah peran ibu luar biasa. Ibundanya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala memiliki perhatian kepada Imam Syafi'i kecil ini untuk belajar. Diberikan semangat gitu kan untuk belajar. Akhirnya kemudian di usia 7 tahun Imam Syafi'i sudah menghafal Al-Quran dengan tajwidnya, dengan suaranya yang indah. Itulah Imam Syafi'i. Sampai-sampai kalau Imam Syafi'i itu mengaji di masjid di usia 7 tahun itu, karena suaranya saking indah membuat satu masjid menangis. Masih kecil Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tapi lihat, sudah memiliki aura yang luar biasa mempengaruhi masjid dan jamaahnya. Kemudian setelah dia kuasai Al-Quran, kemudian dia pun mulai mempelajari tafsir. Sampai di usia 13 tahun dia bisa menguasai tafsir Al-Quran dari surah Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas. Satu Quran dia kuasai tafsirnya. Tidak ada satu huruf kecuali Imam Syafi'i tahu tafsirnya. Usia berapa? 13 tahun. Kemudian setelah dia menguasai Al-Quran dengan mutqinnya, dengan tajwidnya, dengan suara indahnya, dengan tafsirnya, mulailah kemudian Imam Syafi'i merambah kepada menghafal hadis-hadis Rasul. Dihafalnya kitabnya Imam Malik namanya Al-Muwatta Imam Malik. Dihafal tuh. Di luar kepala, di luar kepala. Maksudnya di luar kepala itu bukan seperti antum, memang di luar, enggak di dalam gitu. Maksudnya Imam Syafi'i itu sampai hafal loh kitabnya Imam Malik, Muwatta'nya Imam Malik itu. Dan ketika itu kitab Muwatta' Imam Malik adalah kitab tersahih setelah Al-Quran Al-Karim, karena belum lahir Imam Bukhari ketika itu. Ya. Sampai-sampai Khalifah meminta agar Muwatta dijadikan undang-undang negara, tapi Imam Malik menolaknya. Nanti ceritanya akan ada Imam Malik. 13 tahun sudah menguasai segalanya. Hadis dikuasai, tafsir dikuasai, Quran dikuasai. Bahkan ketika ada seorang ulama Mesir namanya Laits ibn Sa'ad namanya. Laits ibn Sa'ad itu ulama kondang, ulama Mesir, ulama dunia. Kalau disebutkan Laits ibn Sa'ad berarti termasuk ulama dunia dari Mesir. Haji dari Mesir ke Mekah. Ketika sampai di Mekah, namanya ulama besar, dia buat halaqah, kajian. Banyak orang yang bertanya belajar kepada Laits ibn Sa'ad yang sedang memberikan ceramah di Masjidil Haram. Datang Imam Syafi'i usianya 13 tahun.
Kemudian mendengarkan kajiannya Lais ibn Sa'ad, salah satu petikan ucapan Lais ibn Sa'ad adalah, sesungguhnya sebab perpecahan umat ini karena tidak paham bahasa Arab. Kalau Anda ingin mempersatukan umat, maka satukanlah dengan bahasa. Mendengar itu, Imam Syafi'i tergerak ingin belajar menguasai bahasa Arab yang sangat fusha. Berangkatlah Imam Syafi'i ke kabilah Hudzail. Kabilah apa? Kabilah Hudzail. Ini kabilah yang masih murni bahasa Arabnya. Belajar di situ dia. Akhirnya Imam Syafi'i menjadi seorang penyair, kondang, pujangga, ahli bahasa, dan diakui keindahan balaghahnya. Subhanallah. Kemudian dia kembali ke Mekah di usia 15 tahun. Di Mekah itu, ikhwan, ada seorang ulama namanya Sufyan ibn Uyainah. Ulama besar Mekah. Melihat kecerdasan Imam Syafi'i yang luar biasa, menguasai Quran, tafsir, hadis, bahasa, macam-macam. Kata Sufyan ibn Uyainah, wahai Syafi'i, maukah kau menjadi mufti Mekah? 15 tahun mau diangkat jadi mufti. Mufti itu orang yang kasih fatwa. Semua manusia dari dunia datang meminta fatwa kepada Imam Syafi'i di usia 15 tahun. Sampai suatu ketika ada kisah, Imam Syafi'i ini usianya belum balig, hampir 15 tahun tapi belum 15 tahun. Kasih kajian di bulan Ramadhan, di siang hari. Karena kebanyakan ngomong, haus Imam Syafi'i. Karena haus, diambilnya ini minuman ini ya. Nah, kemudian diminum. Tunggu ya. Imam Syafi'i minum. Kena ini pula. Alhamdulillah. Ya. Jadi murid-muridnya heran. Ya Syafi'i, ini bulan Ramadhan, kau tidak puasa ya? Jawaban Imam Syafi'i, saya kan belum balig, belum wajib puasa, katanya. Cerdas Imam Syafi'i, bisa menjawab dia. Ya. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi Imam Syafi'i itu usia 7 tahun hafal Quran, usia 13 tahun sudah mampu menguasai tafsir dan mampu menghafal kitabnya Imam Malik Al-Muwatta, umur 15 tahun sudah menjadi mufti dunia. Tetapi Imam Syafi'i tidak kenyang dengan itu. 15 tahun ikhwan jadi mufti. Hari ini usia 15 tahun di mana? Nongkrongnya itu di jembatan-jembatan, di jok-jok motor, jadi geng motor kan itu. Kemudian diwarnai kepalanya ada biru pelangi merah kayak jengger ayam, ikut anak pang. Nah, ya anak-anak sekarang, ya kan? 15 tahun tuh, ya sudah brutal tidak jelas. Imam Syafi'i 15 tahun, nah ini harus semangat antum ini menjadi mufti, tapi tidak, Imam Syafi'i tidak kenyang. Lah Imam Syafi'i itu sejarah belajarnya memang luar biasa, karena memang dia fakir. Sekali lagi, Imam Syafi'i itu miskin. Miskin sekali. Untuk membeli pena saja tidak bisa Imam Syafi'i itu. Ibunya itu untuk membelikan Imam Syafi'i pena tidak bisa. Saking miskinnya. Tapi karena melihat Imam Syafi'i ini anaknya memang memiliki bakat kecerdasan, ibunya ngomong kepada Imam Syafi'i, ya Imam, ya Syafi'i, berangkatlah kau ke kantor, mungkin bahasa kitanya ke kantor pos Baridah ya. Nanti biasanya di kantor pos itu atau di kantor-kantor pemerintah biasanya ada lembaran-lembaran kertas yang dibuang di tong sampah. Kalau memang ada tulisannya sebelah sini, sebelah sininya kosong, kan bisa ditulis di situ. Jadi Imam Syafi'i tiap hari mencari kertas yang ada kosongnya itu. Ah, dia catat di situ. Akhirnya, karena setiap hari dia butuh kertas, susah pula dia cari kertas itu. Karena tidak setiap hari ada kertas dibuang. Menangis dia kepada ibunya. Merengek, gimana ini ibu?
Kata ibunya, "Ya Syafi'i, kau datang ke Jazur." Jazur itu tempat penyembelihan unta. "Nanti kalau ada tulang paha unta yang dibuang, kau ambil. Kau keringkan, kan besar tuh paha unta tuh. Tulangnya segede gini kan. Oh, mungkin lagi lah segini ya tulangnya unta tuh, pahanya. Ah, keringkan, kau tulis di tulang itu." Jadi Imam Syafi'i itu kalau hadir ke majelis taklim bawa tulang dia. Ini bawa tulang. Bayangkan. Antum ada bawa tulang? Ya. Imam Syafi'i bawa tulang, ditertawakan anak-anak yang sebayanya. "Gimana orang mau belajar kok nenteng-nenteng tulang," katanya. Tapi begitulah Imam Syafi'i, enggak malu dia. Jadi orang belajar dia nulis di tulang itu. Sampai akhirnya sudah penuh, dibawa ke rumah, dihafalnya, diletakkan. Cari tulang lagi sampai numpuk tulang itu di rumah. Oh, sekarang jadi sop tulang. Itulah Imam Syafi'i rahimahullahu taala, sampai seperti itu anak-anak tuh belajarnya sampai kayak gitu tuh. Jadi kalau antum ini belajarnya malas, hadir di majelis taklim tidur pula. Ini gimana mau jadi Imam Syafi'i antum? Ya. Qad fidin yakana Allah azza wa jalla. Lah akhirnya ketika Imam Syafi'i berusia 20 tahun, wah sudah banyak ilmu dikuasai, dia ingin rihlah sebagaimana kebiasaan para ulama dulu. Maka Imam Syafi'i pun pengen rihlah, pengen safar mencari ilmu ke berbagai macam negeri. Subhanallah, Imam Syafi'i berhasil menggabungkan dua madhab dalam fikihnya. Karena belajar kepada ulama-ulama dua madhab itu. Pertama madhab ahli hadis. Berangkatlah Imam Syafi'i ke mana? Ke Madinah, belajar kepada Imam Malik. Karena Madinah itu terkenal madhabnya ahlul hadis, madhab Malikiyah. Belajar kepada Imam Malik. Awalnya tidak mungkin seorang Imam Syafi'i harus datang kepada imam yang sangat besar, yang sangat masyhur mendunia namanya Imam Malik. Sama ketika masih kecilnya Imam Syafi'i ini ingin belajar Quran, sementara gurunya ada bayaran. Nangis dia sama ibunya, "Bu, saya tidak bisa hadir di majelis itu karena harus bayar." Kata ibunya, "Nak, sudah gini saja, kamu jangan ikut di halaqah itu kalau bayar. Kau duduk jauh-jauh sikit dari situ, kau kuping apa yang dikatakan gurumu, kau dengarkan, kau rekam." Oh, bayangkan. Jadi kalau mamanya yang bayar di situ, udah duduk di sini dengerin aja. Akhirnya semua yang diucapkan gurunya itu terekam kayak di MP3 kepalanya itu. Ketika suatu ketika gurunya enggak hadir, tiba-tiba Imam Syafi'i menggantikan posisi guru yang ngajari anak-anak sebayanya. Datang gurunya kaget, takjub melihat, aduh anak kecil bisa ngajar dan mampu dengan pelajarannya. Dari situlah maka dia, kata gurunya, "Ya sudah, kamu kalau saya tidak hadir kau yang ngajar." Itu masih anak-anak tuh. Makanya ketika kemudian Imam Syafi'i ingin safar ke Imam Malik, dia mikir nih, gimana sih berjumpa dengan Imam Malik ini? Akhirnya dia mencari perantara sana sini untuk berjumpa dengan Imam Malik dan belajar kepada Imam Malik. Dia punya kerabat seorang pejabat di Madinah, minta supaya dilobikan kepada Imam Malik dan dia boleh hadir di majelisnya Imam Malik. Imam Malik menolak. Ilmu itu tidak untuk disogok seperti itu. Kemudian Imam Syafi'i melihat Imam Malik agak keras gitu, takut tidak diterima menjadi muridnya, maka dia mengatakan, "Ya Imam, sesungguhnya aku sudah hafal kitabmu Al-Muwatta itu." Belum belajar sudah hafal kitabnya. Antum sudah belajar lupa kitabnya. Itulah antum. Ya. Jadi Imam Syafi'i sudah hafal tuh, kaget Imam Malik. "Benar ta bahasa kitanya." Akhirnya kemudian Imam Syafi'i
membacakan muwatta'nya Imam Malik di luar kepalanya. Takjublah Imam Malik kepada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Makanya kemudian Imam Malik mengatakan kepada Imam Syafi'i, aku lihat laqad alqa ala qalbika nuran fala tutfi'uhu bil ma'siyati. Ya Syafi'i, kata Imam Malik nih, ini tazkiyah nih, rekomendasi. Aku lihat di hatimu ada cahaya ilmu, jangan kau padamkan cahaya ini dengan maksiat. Dan itu pula yang kemudian menjadi nasihat gurunya Al-Waqi Ibnul Jarrah. Ketika suatu ketika Imam Syafi'i ini susah menghafal, biasanya menghafal mudah, ini susah kali dia menghafal. Dia datang kepada Imam Waqi, ya Imam, kenapa hafalanku susah? Dia mengatakan, syakautu ila Waqi su'a hifdin fa'arsyadani bi antarkil ma'asi wa'lam bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhdalil asi. Aku mengadu kepada Imam Waqi tentang masalah hafalanku, maka Imam Waqi mengarahkan agar aku meninggalkan maksiat, karena ilmu itu cahaya dan cahaya tidak mungkin masuk ke hati orang yang bermaksiat. Maka nasihat Imam Malik sama dengan Imam Waqi, karena dua-duanya gurunya Imam Syafi'i. Sampai-sampai Imam Syafi'i heran, maksiat apa yang saya lakukan? Rupanya ini tempat Imam Syafi'i tinggal, ini tempat gurunya belajar, di tengah-tengahnya pasar. Jadi kalau lewat itu lewat depan pasar, dan pasar itu tempat perangnya setan dengan manusia. Karena pasar itu semua maksiat ada. Yang hasad ada di pasar, yang dendam ada di pasar, jimat tangkal ada di pasar, dunia perdukunan ada di pasar, yang sumpah-sumpah palsu ada di pasar, semua ada di pasar. Makanya pasar itu seburuk-buruk tempat. Gara-gara lewat depan pasar itu yang menjadi melorotnya hafalan Imam Syafi'i. Setelah dia pikir-pikir, apa jangan-jangan gara-gara lewat depan pasar, besok saya ganti rutenya ke belakang pasar. Kuat lagi hafalannya dia. Tuh lihat, ya. Hanya gara-gara itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya Imam Syafi'i diangkat menjadi muridnya Imam Malik, dan dia menyerap seluruh ilmunya Imam Malik. Tidak cukup di situ, dia belajar kepada ulama-ulama Madinah. Ulama-ulama yang ada di Madinah, setelah belajar kepada ulama-ulama yang ada di Mekah, kemudian belajar kepada ulama-ulama yang ada di Madinah, kemudian dia berangkat ke mana? Ke Irak. Ke Irak ingin memperdalam madhabnya Ahlu Ra'i. Madhabnya Ahlu Ra'i, orang yang banyak berdebat dengan akalnya, itu Ahlu Ra'i namanya, dan itu madhab Hanafi. Belajarlah beliau kepada salah satu muridnya Imam Abi Hanifah, Muhammad Hasan Asy-Syaibani, dan yang lainnya. Akhirnya dia pun menyerap seluruh ilmu yang ada pada Abi Hanifah lewat murid-muridnya. Jadi dia sudah menguasai dua madhab itu, satu madhab Maliki ahli hadis, dan satu madhabnya Abi Hanifah Ahlu Ra'i. Setelah itu dia berangkat ke Yaman, belajar di Yaman, belajar kepada Mutarrib Ibn Mazin As-San'ani, belajar kepada Yahya Ibn Hassan, dan banyak para ulama San'a. Maka Imam Syafi'i pun berhasil mengumpulkan banyak referensi dari madhahib, madhab-madhab yang eksis kala itu. Makanya Imam Syafi'i itu menggabungkan dua madrasah, madrasah ahli hadis dan madrasah ahli ra'i. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ikhwan, sampai-sampai dia mengatakan, hafidtul Qur'ana wa ana ibnu sab'i sinin wa hafidtul muwatta wa ana ibnu ashri sinin. Aku hafal Qur'an di usia 7 tahun dan aku hafal muwatta di usia 10 tahun.
dan menguasai tafsir di usia 13 tahun dan menjadi mufti di usia 15 tahun. Kemudian di usia 20 tahun dia safar keliling dunia untuk memperdalam agama. Kemudian Imam Syafi'i pun menetap di Baghdad. Menetap di mana? Di Baghdad, Irak. Disitulah banyak ulama, talabatul ilmi dari mana-mana datang kepada Imam Syafi'i belajar macam-macam. Sampai-sampai lihat bagaimana Imam Syafi'i rahimahullahu taala ketika mengajar ini. Dijelaskan oleh seorang ulama namanya Rabi ibn Sulaiman. Apa kata Rabi ibn Sulaiman? Kana Syafi'i rahimahullahu taala yajlis fi halaqatihi idza shalla subha. Adalah Imam Syafi'i, semoga Allah merahmati beliau, duduk membuka halaqah selesai salat subuh. Fayaji'uhu ahlul Quran, datanglah orang-orang dari mana-mana ingin belajar Al-Quran kepada Imam Syafi'i. Jadi habis subuh buka halaqah, dari mana-mana belajar Quran kepada Imam Syafi'i. Fa'idha tala'ati syamsu, apabila matahari kemudian mulai terbit, maka selesailah mengajar orang-orang yang ingin memperdalam Quran. Qamu waja'a ahlul hadis, tiba-tiba bubarlah orang-orang yang belajar Quran, datang orang-orang yang ingin belajar hadis, orang lain. Dia enggak sempat berdiri, sudah ini bubar, datang murid-muridnya yang lain yang ingin belajar hadis. Maka Imam Syafi'i pun mengajarkan hadis. Kemudian fayas'alunahu tafsirahu wa ma'anihi, mereka bertanya tentang tafsir dan makna-maknanya. Fa idzar tafa'atis syamsu, kalau matahari sudah meninggi jam 10, jam 11 sudah tinggi mendekati zuhur, qamu fastawatil halaqatu lil mudzakara wan nadhar. Maka yang belajar hadis pergi, datang orang-orang yang ingin mendebat Imam Syafi'i, ingin berhujah dengan Imam Syafi'i. Ya Imam, begini, 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 kata Imam Syafi'i, begitu, begini, sampai waktu zuhur. Apabila sudah mendekati waktu zuhur, waktu duha, ya, mendekati zuhur lagi, maka orang-orang ini yang mudzakarah, yang muraja'ah, yang berdebat menambah ilmu pergi, datang orang-orang yang ingin belajar nahwu, belajar bahasa Arab. Bayangkan, sebelum duhur itu sudah buka halaqah 4 kan itu ya. Halaqah Quran, dia ngajar Quran. Halaqah hadis, dia ngajar hadis. Halaqah orang debat, orang mudzakarah, kemudian halaqahnya bahasa Arab, syair, nahwu, sharaf, macam-macam. Fala yazaluna ila qurbi intisafin nahar, dan begitulah sampai menjelang waktu zuhur setiap hari. Coba, jadi ulama-ulama datang untuk belajar itu kepada Imam Syafi'i, luar biasa. Lah disitulah kemudian Imam Syafi'i rahimahullahu taala ada yang mengatakan diminta untuk menuliskan sesuatu tentang masalah usul fiqh, masalah fikih dan persoalan fikih oleh Muhammad Al-Mahdi. Ada yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i kemudian mulai menulis. Disitulah beliau mengarang kitab, yang dengan kitab inilah Imam Syafi'i dijuluki Mujaddidil Ummah. Dikarangnya kitab Ar-Risalah, Ar-Risalah Sughra. Imam Syafi'i menuliskan fatwa-fatwanya itu di buku Ar-Risalah itu. Ya. Yeah. Walaupun kemudian setelah Imam Syafi'i hijrah dari Baghdad menuju Mesir, Imam Syafi'i mengarang kitab Risalah yang kedua, yang kemudian kitabnya dikenal dengan Al-Um, kitab Al-Um, kitabnya Imam Syafi'i. Risalah yang pertama disebut Kaulul Qadim, risalah kedua disebut Kaulul Jadid. Ini fatwa lama ketika di Baghdad, fatwa baru ketika di Mesir, dan fatwa baru itulah Al-Um. 99% fatwa lama dicabut kemudian ganti dengan fatwa baru. Tetapi
Sebagian para ulama setelahnya ada yang menguatkan fatwa lamanya dan sebagiannya menguatkan fatwa barunya. Ya, kebenaran itu adalah milik Allah Azza wa Jalla. Sampai-sampai Imam Syafi'i itu suatu ketika berdebat, saya lupa nama ulamanya, berdebat dengan salah satu ulama tentang masalah arti al-quru, thalathata quru, ya, wal mutallaqati yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Apa makna quru itu? Berdebat Imam Syafi'i. Dia mengatakan bahwa quru itu al-haid. Imam Syafi'i mengatakan quru itu at-tuhur, suci. Setelah keduanya berpisah, Imam Syafi'i mengambil pendapat dia, dia pula mengambil pendapat Imam Syafi'i. Tukar-tukaran pendapat, ya kan? Karena dilihatnya Imam Syafi'i lebih kuat hujahnya, maka dia ambil pendapat Imam Syafi'i, dan Syafi'i melihat orang itu kuat hujahnya, diambil pula pendapatnya. Begitulah para ulama, kebenaran itu ada pada hujah, pada dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i rahimahullahu taala kemudian ketika safar ke Yaman, subhanallah, setiap ulama itu punya ujian, ikhwan. Kemarin di Imam Ahmad saya ceritakan bagaimana ujian dari orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan Quran makhluk, hampir mati Imam Ahmad. Rupanya Imam Syafi'i juga sama. Imam Syafi'i dituduh atas oleh orang-orang Syiah. Jadi dituduh sebagai tasyayyu. Sementara ketika itu daulah yang berkuasa adalah daulah Abbasiyah. Jadi Imam Syafi'i dituduh orang-orang Syiah hendak memberontak kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid. Karena dia hidup di zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid, dituduh memberontak. Kenapa? Karena hasadnya tuh, lihat. Karena Imam Syafi'i ketika safar ke Yaman sambil bekerja sambil belajar, rupanya orang-orang tahu kecerdasannya, akhirnya banyak orang yang belajar kepada Imam Syafi'i, lama-lama terkenal dan menyebar nama Syafi'i itu. Banyak orang hasad. Itulah hasad itu biasanya sesama profesi. Hasadnya orang jual bawang, pasti sebelahnya yang jual bawang juga. Hasadnya bengkel motor, ya yang sebelahnya bengkel motor juga. Hasadnya para santri, ya santri juga yang hasad. Hasadnya ustad, ya ustad juga yang hasad. Jadi seperti itu hasad itu. Karena orang hasad kepada Imam Syafi'i, makin hari makin tinggi naik ratingnya gitu ya. Akhirnya difitnah, dia memberontak. Bahwa Imam Syafi'i itu memberontak kepada penguasa, dan ingat siapapun pemberontak pasti dipenggal mati. Kalau dipenggal matilah ya. Banyak para ulama yang kemudian akhirnya dibunuh karena tuduhan-tuduhan ini, termasuk Imam Syafi'i, hampir melayang kepalanya itu. Akhirnya kemudian Imam Syafi'i dihadapkan kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid. Dan di samping Harun Ar-Rasyid ini ada ulama-ulama yang salah satunya menjadi gurunya dari murid-murid Abi Hanifah. Kemudian di situ Imam Syafi'i berhujah di hadapan Khalifah, aku tidak mungkin memberontak. Engkau dari keluarga Rasul, kami juga sama. Macam-macam dalil. Akhirnya kemudian setelah berdebat dengan salah satu ulama dari Hanafi, maka Imam Syafi'i selalu menang dalam perdebatan. Lah, Khalifah Harun Ar-Rasyid ini seorang ulama, ya. Ketika melihat kecerdasan Imam Syafi'i yang tidak jadi eksekusi jadinya, malah dikasih hadiah besar. Itulah kecerdasan Imam Syafi'i. Sebenarnya kisahnya panjang. Ini hanya bagian dari cuplikannya saja. Taib, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana akhlaknya Imam Syafi'i ini? Imam Syafi'i ini orangnya tawadu, ikhwan. Rendah diri, rendah hati. Suatu ketika, kata Yunus As-Sadafi, ada ulama namanya Yunus As-Sadafi, itu muridnya Imam Syafi'i juga. Dia mengatakan, ma ra'aitu aqal min as-Syafi'i. Aku tidak pernah melihat orang yang lebih berakal dibandingkan Syafi'i. Kenapa Yunus As-Sadafi mengatakan seperti itu? Nazartuhu yauman fi mas'alatin, thumma if
Tarakna walaqiyani fa akhadha bi yadi thumma qala ya aba Musa ala yastaqim an nakuna ikhwanan wa illam nattafiq fi mas'alatin. Jadi Yunus As-Sadafi ini berdebat dengan Imam Syafi'i dalam sebuah masalah sampai marah Yunus As-Sadafi ini. Marah pergi dia. Maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala datang menemui Yunus As-Sadafi, falakiyani, dia pun datang menemuiku. Fa akhadha bi yadi, dia mengambil tanganku dan mengatakan, ya Aba Musa, kunyah daripada siapa? Yunus As-Sadafi. Tidakkah kita lebih baik bersaudara walaupun kita ini berselisih dalam masalah? Bersaudara sajalah, baik-baik saja. Antum harusnya begitu. Jangan gara-gara sendal kemudian tak mau bicara. Gara-gara lauk kemudian bertengkar. Jadi gara-gara hadiah tak dapat pula sewot. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Begitulah akhlaknya Imam Syafi'i, rendah. Sampai-sampai Imam Syafi'i itu dia mengatakan, sesungguhnya kalau aku berdebat dengan orang, aku hanya mengharap kebenaran ada pada dia, gitu, supaya aku bisa mengambil faedah. Itulah Imam Syafi'i. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga di antara akhlak Imam Syafi'i ini, beliau itu suka mendorong orang untuk belajar. Mendorong orang untuk belajar. Antum harusnya begitu. Kalau antum lagi libur, pulang, punya adik, antum semangati adik antum. Lah Imam Syafi'i suka seperti itu, menyemangati orang untuk belajar. Sampai-sampai Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, ataupun ulama yang lainnya, atau Imam Ahmad ibn Hanbal pernah mengatakan, Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal, putra daripada Ahmad bin Hanbal namanya Abdullah. Qultu li abi, aku berkata kepada bapakku, kepada apa namanya bapakku, kemudian kenapa engkau selalu mendoakan Imam Syafi'i yang sudah saya ceritakan di awal? Ini alasan Imam Ahmad. Ya bunai kana syafi'i ka syamsi lid dunya, matahari seperti matahari untuk dunia. Imam Syafi'i suka menerangi orang dengan ilmunya, mengajak orang kepada kebaikan. Begitulah akhlaknya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Makanya wajar sekali lagi, bukan Imam Ahmad saja yang mendoakan Imam Syafi'i itu. Sampai-sampai di antara para ulama yang ikut mendoakan Imam Syafi'i banyak, seperti Yahya bin Madini, Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini, dan ulama-ulama kondang lainnya selalu mendoakan Imam Syafi'i kebaikan. Dan ibadahnya, lihat bagaimana ibadahnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini orangnya wara. Dia selalu menghatamkan Al-Quran pada setiap malam. Satu kali khatam. Setiap malam khatam. Karena beda orang yang membaca Quran dengan hafalan, dengan orang baca Quran lihat mushaf. Biasanya orang yang membaca Quran lewat hafalan cepat dia selesainya. Karena Imam Ahmad itu dah ngelotok Quran itu, tidak perlu lihat mushaf lagi, cepat. Setiap hari menghatamkan Quran. Dan apabila datang di bulan Ramadhan, maka Imam Ahmad menghatamkan Quran setiap malam satu hatam, dan di siang harinya juga menghatamkan Al-Quran. Berarti satu hari dua kali itu kalau Ramadhan. 60 kali berarti ya. Kalau surah Ramadhannya 30 hari kan, berarti 60 kali dia menghatamkan Quran. Sekuat itu Imam Syafi'i mampu menghafal, menghatamkan Quran coba. Bahkan Al-Husain ibn Ali Al-Qarabisi pernah bercerita, aku pernah suatu ketika menginap di rumahnya Syafi'i. Thamanina lailatan, 80 malam aku menginap di rumah Imam Syafi'i. Kana yusalli nahwa thuluthil laili la yamurru bi ayati rahmatin illa sa'alallaha li nafsihi wa lil mu'minina ajmain wa la yamurru bi ayati adhabin illa ta'awwadha billahi minha wa sa'alan najata li nafsihi wa li jami'il muslimin wa ka'annama jumi'a lahu ar-raja'u war-rahbah.
Katanya Husain ibn Ali Al-Qarabisi, kalau aku melihat Imam Syafi'i sedang solat malam itu, apabila membaca ayat yang berkaitan dengan rahmat Allah, maka Imam Syafi'i akan mendoakan kebaikan untuk dirinya, untuk orang lain, dan untuk kaum muslimin secara keseluruhan. Dan apabila dimembaca ayat-ayat azab, maka dia langsung berlindung kepada Allah, kemudian meminta keselamatan untuk dirinya dan untuk seluruh kaum muslimin. Dia selalu mengumpulkan rasa takut dan harapan. Luar biasa Imam Syafi'i ibadahnya. Makanya wajar kita lihat pujian-pujian para ulama. Di antaranya Abdul Malik Al-Maimuni. Abdul Malik Al-Maimuni dia mengatakan, kuntu inda Ahmad ibn Hanbal. Aku berada di samping Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala, wajara dzikra Syafi'i. Aku lihat Imam Ahmad itu terus membesar-besarkan Imam Syafi'i. Selalu membesar-besarkan Imam Syafi'i. Diagungkannya Imam Syafi'i, dibesarkannya gitu kan. Menunjukkan bahwa sekelas Imam Ahmad loh, imam dunia, dia bisa memuji ulama itu luar biasa. Berarti ulama itu memang ulama luar biasa, karena dipuji yang memujinya bukan ulama biasa juga. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Sampai-sampai dikatakan oleh Yunus ibn Abdul A'la, ma ra'aitu ahadan aqal min asy-Syafi'i law jumi'at ummatun faja'alat fi aqli asy-Syafi'i lawasi'ahum. Subhanallah, kata Yunus ibn Abdul A'la ini, aku tidak pernah melihat orang yang lebih berakal dibandingkan Syafi'i. Kalaulah satu umat ini dikumpulkan hatinya, dikumpulkan akalnya pada akalnya Imam Syafi'i, dibandingkan nih, nih akalnya satu dunia di zaman itu ya, banyak akalnya, dibandingkan dengan satu akalnya Imam Syafi'i, satu akalnya Imam Syafi'i sudah bisa mencakup mereka semuanya. Oh, saking berakalnya Imam Syafi'i itu. Dan itu pujian luar biasa ya, dari para ulama. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah, setelah kita tahu bagaimana pujian para ulama, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau banyak mengarang buku yang luar biasa. Karyanya banyak, ikhwan. Bukan hanya pencetus usul fikih saja. Imam Syafi'i kemudian mengarang, saya ulangi dari awal, kitab Ar-Risalah Qadimah. Dicatat di Baghdad yang disebut dengan Qaulul Qadim. Kemudian kitab Risalah Jadidah yang ditulis di Mesir, yang disebut dengan Al-Um. Kemudian kitab Ikhtilaful Hadis. Kemudian kitab Ahkamul Quran. Kemudian kitab Sifatul Amri wan Nahi. Kemudian kitab Ar-Rad ala Muhammad ibn Hasan. Kemudian kitab Fadha'il Quraisy. Kemudian kitab Ali wa Abdullah. Kemudian kitab Bayan Fardillahi Azza wa Jal. Kemudian kitab Jima'ul Ilmi. Kemudian kitab Ibtalul Istihsan. Dan banyak lagi karya beliau yang mendunia dan dijadikan rujukan ulama dunia. Makanya Imam Syafi'i itu berkah hidupnya, ikhwan. Lihat, madhab yang paling besar tersebar di dunia ini adalah madhab Syafi'i. Keikhlasannya kan. Madhab itu banyak. Madhab Syauri, madhab Auza'i, madhab Ibnu Uyainah, madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, banyak madhab itu. Tapi madhab-madhab yang lain padam karena tidak disebarkan murid-muridnya kecuali empat, dan yang terbanyak adalah madhab Syafi'i setelah Hanafi. Menyebar di mana-mana di dunia ini, sampai negara kita ini berasaskan kebanyakan madhab Syafi'i. Dan itu menunjukkan berkahnya siapa? Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, setelah kita tahu bagaimana Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, maka Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala sekali lagi kemudian akhirnya beliau menetap di Mesir di akhir hayatnya. Kemudian setelah
sampai kepada tahun 204 Hijriah, beliau pun menutup usianya dan dikubur di Mesir. Itulah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Banyak kisah-kisah tentang Syafi'i ini, cuman sekali lagi waktu, karena kita akan tanya jawab. Taib. Di depan saya bukan ini ya hadiahnya. Ini jangan. Nah, ini saja. Laziz. Akhwat dulu. Akhwat dua, ikhwan dua. Masih ada lagi, jangan kecewa. Ah, masih ada satu karung. Akhwat. Tik tak. Pertanyaannya akhwat, sebutkan nama pencetus mazhab empat. Nama-nama ulama mazhab yang empat. Silakan tunjuk musrifahnya. Aywa. Ahsanti. Ah, masya Allah. Dapat laziz. Taruh di samping sini. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Di antara kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara kakek Imam Syafi'i, ada yang menjadi sahabat Rasul. Dua kakek buyutnya, siapa dia? Siapa dia? Jangan ribut. Aywa. Satunya siapa? Syafi' dan Sa'ib. Ahsanti. Dapat tik tak. Taruh di sini. Ikhwan, sebelah kanan sini. Diam sebelah kiri, jangan ikut-ikut. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala membagi malamnya, rutinitas malamnya, tiga bagian. Sebutkan tiga bagian itu. Mana yang belum? Antum lah. Berdiri. Aywa. Aywa. Malam ketiga apa? Begadang? Hah? Istirahat. Ahsan. Dapat dapat minum aja. Dapat laziz. Lazid itu maksudnya mungkin. Taib. Sebelah sini. Imam Syafi'i dari usia 7 tahun sampai 13 tahun dia punya reputasi baik. Dia bisa menguasai banyak ilmu. Ilmu apa saja yang dikuasai? Kolam suah tu yang hitam. Antum pakai peci hitam tu. Apa? Ini itu. Lama duduk antum. Antum. Berdiri. Ya. Itu saja. Saya jelaskan panjang lebar cuma itu aja. Antum berdiri. Ayo.
Ayo. Ahsan. Nah, ini baru lengkap. Dapat apa nih? Gemes. Baik. Ahwat lagi dua. Sebutkan nama Imam Syafi'i. Cepat. Musyrifah, tunjuk saja siapa yang ngacung tuh. Yang jawab satu saja kok jadi pasar pula. Muhammad Ibn Idris. Ahsanti, dapat laziz. Pertanyaan yang kedua, akhwat, sebutkan tahun lahirnya Imam Syafi'i dan bertepatan dengan wafatnya siapa, dan juga tahun wafatnya. Berarti tiga tuh jawaban tuh. Tahun lahir, tahun wafat, dan kelahirannya bertepatan dengan kematian siapa? Ya, tunjuk saja Musrifah. Ayo. Siapa yang jawab? Ayo. Dua ratus. Ahsanti, dapat Caca. Tak tahu itu isinya apa, Caca. Ikhwan, laziz. Wah, senang kalau laziz ini ya. Berarti yang sulit pertanyaannya, karena dapat laziz. Taib. Sebutkan Imam Syafi'i ini menggabungkan dua madhab. Madhab apa saja? Oh, nanti yang gak usah ngacung lu sini dulu. Ah, bolehlah, tonton, berdiri, ujung. Imam Malik dan Abu Hanifah. Bukan itu istilahnya. Madhab apa? Madhab Malik, Imam Malik itu madhabnya disebut madhab apa? Hah? Bukan. Antum, cepat lama. Ahsan, ahlul hadis dan ahlu ra'i, itu yang saya inginkan. Hah. Laziz antum. Air zam-zam. Mau antum? Jangan, tuntut anak. Taib. Gemes. Taib. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala punya murid yang selalu mendoakannya. Siapa? Antum cepat. Imam Ahmad ibn Ahmad apa? Ahmad apa? Ahmad aja. Ahmad banyak. Antum yang pengen cepat-cepat. Ahsan, Ahmad ibn Hambal, dapatlah laziz. Masya Allah. Ikhwan lagi, akhwat belakangan. Filus sedap. Taib. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala
rihlah talabul ilmi. Sebutkan tiga negara rihlahnya. Untuk Madinah, Yaman. Baru dua, satunya Irak. Ahsan. Nah, dapat apa tadi? Filus. Filus. Sebutkan gurunya. Hai, berdiri, jangan nengok. Imam Waqi, Ibnul Jarrah dan Imam Malik. Ahsan. Akhwat, apa nasihat Imam Waqi kepada Imam Syafi'i? Tik tak. Ya Allah, apa nasihat Imam Waqi kepada Imam Syafi'i itu apa? Nanti pembagian hadiah ke depan, saya minta Musrif, coba saya minta daftar nama ya. Jadi enggak usah nunjuk, saya akan sebutkan namanya saja supaya terurut ya. Saya minta itu ya, daftar nama. Nanti dapat dia lagi kan, asyik tiktak dia aja, tiktok dia lagi kan. Ayo akhwat, ayo. Hah? Halo. Janganlah kau maksiat gitu aja. Ceritakan apa masalahnya Imam Syafi'i sampai dinasihati Imam Waqi itu apa? Coba tertibkan musrifahnya situ. Satu. Sebab apa Imam Waqi nasihati begitu? Ahsan, karena hafalan yang bermasalah. Dapat tiktak. Banyak kali tiktaknya. Masih banyak, tenang. Enak. Dapat enak. Ahwat, dapat enak. Apa ini? Praktis, langsung dimakan. Gemes. Oh, rupanya gemes. Cuman enak gini saja. Taib. Ahwat lagi. Berapa tahun Imam Syafi'i dibawa ibunya dari Palestina ke Mekah? Ahwat. Hah? 5 tahun? Udah gede dong. 2 tahun. Ahsan. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ikhwan, sisa 3. Sisa 4 dengan kerasanya. 1 2 3. Taib. Dengarkan dulu. Ada yang mengatakan bahwa yang pertama kali mengasas usul fikih adalah Imam Syafi'i yang masyhur. Tapi ada yang mengatakan yang lain. Siapa yang lain itu? Antum. Siapa? Abu Yusuf dan Muhammad Ash-Shaybah. Ash-Shaybani. Ahsan. Gemes. Taib. Imam Syafi'i itu ketika di Baghdad beliau membuka halaqah mulai dari ba'da subuh sampai zuhur. 4 halaqah. Sebutkan halaqah 4 itu apa saja?
Diam dulu sini. Antum, cepat. Cepat. Dari jam berapa ke jam berapa itu? Dari subuh sampai terbit matahari halaqah. Al-Qur'an, terus naik hadis, terus yang ketiga aywah, terakhir ahsan. Mantap antum. Hah, apa ini legi, enggak tahu apa ini sih. Satu lagi semuanya. Taib. Imam Syafi'i lahir di mana? Tiga perselisihan ulama, sebutkan tiga-tiganya. Hah, antum yang semangat, nah. Cepat. Satu. Jangan didikte, enggak jadi nanti dapat hadiah. Satu. Satu. Gaza. Dua. Asqalan. Tiga. Yaman. Mana yang kuat? Ahsan, dapat lantai. Hah, ambil. Baik, berakhirnya kajian ini kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya bahwa tolong beradab, berakhlak kepada Allah. Membahas tafsir dari surah Al-Imran. Lahirlah Imam Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Hibban. Jadi ketika Yunus alaihi salatu wassalam terkena undian itu,